Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita memasang SIM card pada HP Vivo ya. Oke, langsung saja untuk cara pemasangannya itu cukup mudah. Nah di sini kita tak perlu matikan HP-nya ya teman-teman ya, kecuali kita ingin memasang kartu memory card baru dimatikan ya supaya lebih aman. Kalau SIM card nggak perlu kita matikan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita di sini kita colok dulu, ini ada pinnya. Nah ini sedikit kita review ya, untuk slotnya dia sudah triple slot kayak gini ya teman-teman ya. Dia ada dua kartu SIM dan juga satu micro SD ya, ataupun memory card. Oke, langsung saja di sini kita untuk cara pemasangannya kita lihat di bagian sini ya. Ada cekokan ya, ini mungkin nggak terlalu nampak di kamera nggak apa-apa. Nah ini kan di kartu kita di sini kan ada cekokan kayak gini ya. Nah ini kita paskan di cekokannya. Nah kalau sudah baru kita masukkan, kalau nggak salah kayak gini tadi ya. Nah oke, setelah kita masukkan kita akan lihat ya. Nah sekarang kita pergi ke pengaturan, kita pergi ke jaringan seluler. Nah di sini sudah muncul SIM 1 ya, sini aktifkan SIM 1. Ini kalau nggak salah kartu saya bermasalah nih, nggak ada jaringan, tapi dimasuk memang bisa. Jadi seperti ini cara kita untuk memasang SIM card pada HP Vivo ya teman-temannya, cukup mudah. Oke, silahkan teman-teman coba.